Aruming budaya minulya. Arancaing madularas anambahi regenging swasana nuwun para pamirsa sutrisna. Ngaturaken wilujeng sugeng kepanggihan kalian warga ageng. Sandiwara kana prakaya barulangen wandha. Ingkang mijil saking dusun Kaliombo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Bangkit. Keluarga ageng Sandiwara kana praklangen wandha. Ingkang dipun pini sepuhi dari Adi Mas Adom Subagyo. Dunggap titi wancinipun pagelaran kita ngaturaken joget gambyong sawetawis. Saderengipun tari bedoyo srimbi kawiwitan. Perlu sanget kita sagutra ngaturaken salam pambuka. Kelar kepiyar. Langen wandowo. Sekali joyo tetap joyo. Santi mangayu ayuning negari sekali sakti warga ageng langen wandowo tetap sakti. Keparenga keluarga ageng Sandiwara kethoprak ngalangen wandawa nyuwun berkasa pangestu panjenengan sami bareng aturaken joget gambyong ingkang dipun tindakaken widodari ayu saking kahyangan langan wandawa sugeng ngamirsani nyuwun kula nuwun.
Thank you.
Kulari lak waktu lak waktu wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa Rakitan yang saya hormati, kepada Bapak perangkat desa, lembaga desa, sesepuh bini sepuh warga masyarakat Desa Rakitan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati sedekah bumi atau bersih-bersih desa dengan keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebagai umat beliau sangat mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja kami di sini sebagai wakil dari Bapak Panitia akan membacakan penggalian dana untuk sedekah bumi tahun 2019. Tetapi sebelum kami membacakan hasil penggalian dana, terlebih dahulu kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian warga masyarakat Desa Rakitan karena telah memberi dukungan baik berupa dana atau bantuan apapun untuk demi kesuksesan peringatan sedekah bumi Desa Rakitan tahun 2019 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan beribu-ribu kebaikan pula. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kami akan membacakan penggalian dana untuk sedekah bumi tahun 2019 ini. Kita mulai dari RT 1. RT 1 mendapatkan dana Rp7.760.000. Dan RT 2 mendapatkan dana Rp6.560.000. RT 3 mendapatkan Rp6.070.000. RT 4 mendapatkan Rp4.750.000. Dan RT 5 mendapatkan Rp3.000.000. Dari donatur dari PT Arga Wastu membantu Rp1.000.000. Dari Bapak Gunasih DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Demokrat memberi bantuan sebesar Rp500.000. Kemudian saldo dari tahun 2018 kemarin masih ada saldo Rp1.200.000. Jadi total dari semuanya itu mendapatkan dana sebesar Rp30.840.000. Kami ulangi, mendapatkan dana sebesar Rp30.840.000. Dana sebesar itu untuk pengeluaran 1. Ketoprak Rp23.500.000. Kemudian shooting dan teratak sebesar Rp1.300.000. Kemudian pengeluaran lain-lain untuk pelaksanaan sedekah bumi tahun ini habis 3
Rp720.000. Jadi semua pengeluaran sebesar Rp28.520.000. Jadi dana Rp30.840.000 dikurangi pengeluaran Rp28.520.000, masih ada saldo Rp2.320.000. Jadi tahun ini bisa dikatakan masih ada saldo itu Rp2.320.000. Demikian pemaparan kami dari panitia. Apabila ada yang kurang paham atau bisa menghubungi panitia untuk dijelaskan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini kami sebagai panitia sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Dari kami, kalau ada salah kata tutur kata kami yang kurang berkesan Bapak Ibu sekalian, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.